Halo bro, jumpa bersama saya, Sangga Nitro. Kali ini saya akan mencoba mereview makanan yang masih berhubungan dengan olahraga. Tentunya olahraga, apapun itu olahraga. Beberapa tahun, bahkan beberapa bulan terakhir ini sering kita melihat banyak snack bar atau iklan snack bar yang sering bermunculan di layar kaca atau televisi. Menjadi sebuah pilihan juga yang tepat sebagai untuk kita para pegiat olahraga menjadikan snack bar sebagai snack yang mungkin bisa kita ambil manfaatnya karena kita tahu bahwa komposisinya sangat bagus, di dalamnya sedikit lemak yang terkandung dan sangat baik untuk kesehatan. Berikut saya akan review makanan snack bar ekstra jus. Mungkin sering kita lihat ya, beberapa akhir bulan ini sering bermunculan iklan khususnya snack bar ekstra jus. Kalau mungkin kalian iklan yang mana untuk tanya-tanya akan saya tampilkan yang berikut ini. Dikit-dikit sit up, dikit-dikit push up, dikit-dikit lari. Lalu bagaimana rasanya? Seperti apa bentuknya atau lapisannya, layernya? Biasanya kalau snack bar itu terdapat beberapa layer. Berikut saya buka ya, kita testing. Kemudian sebelumnya komposisinya apa aja? Untuk komposisinya di sini itu lemak totalnya 5 gram atau 8% dari isinya ini. Lemak totalnya 5 koma lemak totalnya total fatnya 5 gram atau 8% terdiri dari lemak jenuh 5 gram 27,2%, lemak trans fat kurang juga apa, kolesterolnya yang penting ini kosong. Dan bagi Anda penggiat olahraga ini yang terpenting juga tidak kalah penting, yaitu kandungan protein pada snack bar. Kemungkinan kandungannya memang sangat-sangat amat kecil karena kita tahu produk snack bar lainnya yang dikhususkan untuk olahraga juga banyak yang mengandung protein yang sangat besar dan memang harga juga berpengaruh. Sekarang saya mau coba rasanya seperti apa. Kalau saya buka di sini, lapisannya putih semua. Oh iya, maaf, ini rasanya rasa susu dan aneka buah. Jadi mungkin ini yang jadi mutinya ini bending apa? Ada susu, saya mau cobanya. Pada dasarnya snack bar yang sering saya rasakan itu memang manis semua, tapi ini lebih kepada manis susu dan ada rasa-rasa buahnya, mungkin dari perisai buahnya kuat di sini. Rasanya cenderung kepada susu putih dan manis, sangat kuat manisnya. Snack ini bisa Anda konsumsi sebagai pengganti lemak di sela-sela makan besar Anda, sebelum Anda latihan atau setelah Anda latihan, atau olahraga maksudnya, sebagai
untuk ganti energi yang hilang, atau sebelum kita olahraga sebagai energi saat kita butuhkan untuk olahraga. Kalau untuk pengganti makan besar, kemungkinan ini sangat kurang ya kandungannya. Sebagai penyuka olahraga atau olahragawan, kalau cuma makan besar menggunakan snack bar, saya pikir sangat amat kurang energinya, atau kalau kandungan nutrisi dan vitaminnya sangat kurang. Cuma sebagai pelengkap, saya pikir ini sudah cukup. Anda bisa mengkonsumsinya asal tidak berlebihan. Kalau tidak berlebihan itu saya pikir nggak apa-apa, bisa Anda konsumsi atau diseling-selingi dengan buah-buahan. Karena saya tahu bahwa pengolahan snack bar itu memang sangat amat bermanfaat. Seperti yang saya sudah jelaskan di video-video makanan snack bar sebelumnya, itu ada manfaatnya. Nanti saya akan, setelah ini akan saya share kembali manfaat dan snack bar. Semoga bermanfaat pastinya. Demikian, semoga bermanfaat. Sampai jumpa. See you. Manfaat snack bar. Pertama, sumber serat dan protein. Salah satu manfaat terbaik dari snack bar ialah menyediakan semua yang diperlukan tubuh, yaitu energi, protein, dan nutrisi. Kedua, cocok untuk semua jenis diet. Tidak masalah diet apa yang Anda sedang jalani, apakah itu diet Atkin, diet Paleo, diet vegan, kandungan snack bar sangat baik. Ketiga, rendah kalori. Anda akan mendapatkan sebagian besar vitamin dan mineral yang dibutuhkan tubuh melalui snack bar pada umumnya. Keempat, rasa yang enak. Snack bar memiliki rasa yang beragam, beberapa rasa dan bahan yang paling umum, coklat, kacang almond, cranberry, dan lain-lain. 5. Membangun massa otot. Snack bar mengandung banyak protein, sebagian besar memang, yang cukup sehingga untuk membangun massa otot Anda pada saat berolahraga. 6. Mengandung antioksidan. Snack bar mengandung antioksidan 25 hingga 50% lebih banyak dibandingkan camilan lainnya. Yang terakhir, membuat kenyang lebih lama. Bagi siapa saja yang memiliki masalah dalam menurunkan berat badan, snack bar menjadi pilihan yang tepat. Demikian manfaatnya. Terima kasih.